kehadiran Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bapak Aryo dan Bapak Kimong yang sudah pada siang hari ini tersorawo untuk menghadiri press conference di mana besok yang akan berlangsung Grand Final Putra Putri Solo ke 2024. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada finalis Putra Putri Solo 2024 yang hari ini panjenengan semuanya sudah melalui rangkaian kegiatan selama karantina dari pendaftaran dan tes tertulis yang tentunya dari Opa Manajemen selalu membersamai panjenengan semuanya untuk selalu mensupport dan memberikan fasilitas dan juga memberikan wadah sebagai nantinya di Grand Final itu bisa berjalan dengan lancar. Harapan saya dari finalis Putra Putri Solo 2024 ini yang nantinya tidak hanya kembali lagi, tidak hanya bertugas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, nantinya mereka akan berkontribusi juga langsung terhadap masyarakat, karena memang konsep yang tahun ini kita ambil adalah ngelmu laku rahayu yang diambil dari sifat-sifat Sultan Agung Hanyokrongsumo. Begitu juga ada ilmu-ilmu yang mereka yang sudah kita tanamkan Bapak dari Mandegani, Ngayomi, dan Ngayahi. Jadi mereka harapannya juga sudah siap dari ajaran-ajaran yang sudah kita berikan kepada para finalis ini. Dan selama karantina mereka juga sudah melakukan malam minat bakat Bapak di Balai Kota Njih. Dan banyak sekali ternyata bakat-bakat terpendam dari para finalis ini yang ternyata tak terduga. Banyak yang bisa menyanyi ternyata, menghibur juga para penonton juga. Karena kita juga dari beberapa ada perwakilan dari KTI dan kecamatan kelurahan di 5 kecamatan Bapak. Jadi mereka nanti akan melakukan beberapa proyek yang nantinya juga akan selama bertugas membersamai proyek mereka dalam bertugas menjadi Putra Putri Solo di 2024. Kurang lebihnya nanti teknisnya seperti itu, dan besok semoga acara untuk grand finalnya di Taman Balai Kambang untuk perdana hari ini, besok itu. Matur nuwun Bapak sudah diberikan kesempatannya untuk menjadi awal untuk melakukan event di Putra Putri Solo di 2024 di Balai Kambang. Mungkin itu saja yang bisa saya informasikan atau saya berikan. Nanti selebihnya saya kembalikan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pak Gemong. Matur nuwun untuk siang hari ini. Terima kasih.